Anda kembali di Indonesia Update bersama saya, Jihan Novita. Saudara Polda Metro Jaya menyelidiki pemilik mobil Pajero yang tidak mau diberhentikan di ruas jalan tol oleh Polantas yang hendak memeriksa kelengkapan kendaraan tersebut. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan petugas, plat nomor yang digunakan mobil Pajero tersebut palsu. Polisi nyetop gini maksudnya apa? Gak jelas ya. Mohon izin komandan, kami ingin memeriksa kendaraan yang platnya tidak sesuai, tapi yang bersangkutan tidak mau berhenti. Platnya B11VAN, kendaraan untuk BMW. Inilah video viral yang diunggah oleh akun Instagram resmi milik TMC Polda Metro Jaya pada hari Rabu lalu. Lihat pengendara Pajero sempat menarasikan apa maksud petugas Polantas memberhentikannya di jalan tol. Kemudian dalam video selanjutnya, petugas Polantas menarasikan bahwa mereka memberhentikan kendaraan tersebut lantaran plat nomor yang digunakan tidak sesuai dan tidak mau berhenti. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi Penegatas, mengatakan peristiwa tersebut memang benar terjadi dan saat ini pihaknya masih melakukan identifikasi untuk mencari pemilik kendaraan tersebut. Tapi yang bersangkutan saat diberhentikan tidak mau menang. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya sedang melakukan proses identifikasi kendaraan dan pengemudinya. Ini akan dilakukan tindakan apabila sudah tertangkap. Ya, mohon dengan hormat kami mengimbau masyarakat untuk mematuhi aturan berlalu lintas